Halo semuanya, nama gue Bray. Maaf banget kalau gue kaku kayak gini, gue sebenarnya belum pernah ngomong sama sekali depan, bukan sama sekali, gue jarang banget ngomong depan kamera kayak gini. Jadi maaf banget kalau misalnya ngomong gue agak kaku kayak gini. Gue sebenarnya mau sedikit cerita aja kalau kemarin gue itu baru aja main yang namanya Battle Gear sama teman gue. Jadi sistem dari Battle Gear itu kayak gini, kita bagus-bagusan alat sama lawan kita, bagus-bagusan gear sama alat kita untuk orang yang bakal nanti minjem barangnya ke kita. Nah, yang paling banyak dipinjem barangnya itu yang menang game Battle Gear ini. Dan kemarin... Ayo, kenapa? Perdo. Eh, Aubrey. Eh, Do. Tuh main lo kesini. Temen gue namanya Verdo, dia pengen minjem barang ke gue. Eh, Bray. Gue kan ada tugas dari dosen ya, suruh bikin film gitu. Lo ada kayak perlengkapan kayak perfilman gitu gak sih? Gue pengen minjem gitu. Ada nggak? Oh, perlengkapan film. Iya, betul. Kayak kamera. Iya. Lensa. Tripod. Ah, kalau tripod, kebetulan gue ada tripod kemarin baru dikasih dari KNF Konsep. Ayo, kalau lu mau ambil, masuk lu dah. Oke. Ayo, masuk dulu. Masuk. Ini bagus banget. Makasih banget, Bre. Tunggu. Kenalin, itu Rifki. Dia anak kamar depan gue. Ayo, itu suaranya. Pakai barang gue aja. Dia nggak jelas banget, Perdo jelas-jelas datang ke sini mau minjem barang ke gue. Dia tiba-tiba di kamar ngedistract, ngebawa, udah gitu, bawa barang-barang alat-alat filmnya itu. Tunggu. Ah, udah. Awas! Pop. Ya, singkat cerita, Perdo nggak bisa milih dia mau minjem barang gue atau barang Rifki. Ya, jadi yang Perdo lakukan adalah... Gue itu orangnya adil ya. Gue itu gak milih-milih. Gue itu... Tapi Dodo, ini... Bacot! Anda bacot! Daripada lu berdua ribut kayak gini, mending lu tunjukin barang-barang lu tuh yang bagus. Yang bagus... Gua pinjem. Dok, mending lu udah pakai kamera gua aja, ini lensanya udah tele. Kalau lu foto background. Dok, kamera gua tuh portable. 120 fps. Gue butuh headphone untuk monitoring pas syuting. Ada yang punya? RGB, desainnya bold. Suaranya bagus nggak? Ki, Rifki. Headset lu mana? Coba tunjukin. Yap, setelah beberapa gear udah kita adu, kita akhirnya masuk ke babak terakhir. Perdo udah menyem 3 barang ke gua, Perdo juga udah menyem 3 barang ke Rifki. Jadi bisa dibilang ini babak penentuan. Dan coba lu tebak Perdo pengen minjem apa di babak penentuan ini. Sekarang gua butuh tripod. Tripod yang kuat, yang bagus, dan tinggi. Lu pada punya nggak? Jujur aja, karena di babak terakhir ini Perdo pengen minjemnya tripod. Jadi gua cukup pede karena gua pake tripod dari KNF Concept. Wih, boleh juga nih.
keren. Mending pakai tripod gua. Ini tinggi udah 1,5 meter, bro. Emang iya? Iya. Oh ini, iya betul, tripod ini tingginya 2 meter alias lebih tinggi daripada lu berdua. Tripod ini tingginya 2 meter lebih tinggi daripada gua lagi. Ya, gua sebenarnya dulu emang punya tripod yang emang tingginya lebih tinggi dari badan gua dan gua bener-bener Selesai. Nih. Tripod gua udah bisa float head. Kalau misalnya pending halus. Apaan nih, keren banget. Jadi pengen gua, ini aja gua ambil ya. Iya doh, jadi ini fitur float head dari tripod KNF Concept. Jadi float headnya bisa sekalian bird eye gitu. Jadi shotnya bisa kayak dari atas gitu. Ini praktis banget. Emang iya? Oke, buat lo yang nonton, mungkin lo gak bakal percaya kalau misalnya gue bilang ini tripod punya fitur smooth panning dan bird eye di waktu yang sama. Gue mengatakan yang sebenarnya, percaya apa enggak itu terserah lo sendiri. Percobaan pertama. Gua kira ini tripod cuma bisa panning 360 derajat doang. Ternyata gua salah. Jadi, lu pilih yang mana? Thank you banget ya udah nonton sampai habis. Ya gue harap lo enjoy aja lah nonton videonya lah. Itu gue udah cukup senang sih. By the way guys, kalau misalnya lo tertarik sama tadi tripod yang gue pake KNF Concept, ini lo bisa. Shit, apa tuh? Kalau lo tertarik sama tripod yang tadi gue pake, lo tinggal cek di deskripsi. Itu udah gue taruh linknya. Nanti kalau lo klik itu, lo langsung ke halaman untuk beli tripod ini guys. Karena mas jujurnya ini tripod termewah bagi gue, yang pertama yang pernah gue milikin. Karena kalau misalnya lo tahu, tadi gue lupa include di videonya, ini bisa jadi monopod lo tripod ini. There you go. A freaking monopod. Ini barang bener-bener gila sih. Satu tripod tapi kegunaannya banyak banget. Bisa jadi monopod, bisa jadi panning halus gitu, bisa jadi shot bird eye. Ini gua bener-bener rekomendasiin lo untuk beli tripod ini. Karena ya emang mahal, tapi apa salahnya mahal kalau emang berkualitas barangnya gitu. Ya pokoknya link pembelian untuk tripod ini udah gua taruh di deskripsi. Kalau lu tertarik silahkan klik, kalau lu gak tertarik ya udah. Yap, sekian gua Bruce Gupta. Terima kasih banget yang udah nonton. I see you guys in the next video.